Pada bulan April 2022, aku dihubungi oleh pihak dari tim RRQ, yaitu Mas Gilang. Pada waktu tersebut, aku diajak untuk membahas sesuatu tentang Minecraft. Kami berdiskusi cukup panjang, dan ternyata kami memiliki satu misi dan visi yang sama, yaitu kami sama-sama ingin membuat sesuatu yang besar untuk Minecraft. Aku sendiri sudah pernah melakukan hal yang cukup besar bersama komunitas Minecraft, mulai dari mengadakan event bersama viewers, menjadi caster di turnamen Minecraft, sampai menjadi juri untuk lomba Minecraft yang diikuti oleh komunitas. Dan di sini, kami memiliki ide besar yang sama, yaitu membuat sesuatu yang besar, bahkan jauh lebih besar lagi bersama kalian. Sebelum dilanjut, pencet dulu tombol subscribe dan loncengnya ya guys, karena kita bentar lagi bakal nyentuh 2 juta subscribers. Ayo lakuin itu semua, atau nasib kalian bakal jadi kayak gini. Kami memiliki rencana yang sangat besar untuk komunitas Minecraft, yaitu kompetitif atau e-sports. Tapi itu adalah rencana besar kami nantinya. Untuk menuju ke sana, kami harus membangun dan memperkuat komunitasnya kembali dengan memulai dari yang kecil-kecil dulu, yaitu membuat event-event kembali hampir pada setiap minggunya. Dan pada minggu kali ini, aku mengajak tim RRQ untuk membuat event pertama kami, yaitu Petak Umpet. Untuk Petak Umpet kali ini, aku mengajak beberapa rekan-rekanku, yaitu Cam Kevin, Ledip, Kai, Coki, Miril, dan Wortel Lemes. Di sini kami mempersiapkan banyak hal untuk event ini, dimulai dari konsep hingga server. Selain persiapan dari kami, tim RRQ juga membantu kami dengan materi promosi, konsep, serta yang utamanya, yaitu hadiah senilai Rp480.000 untuk 3 pemenang pada event ini guys. Kami benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk event kali ini, selain karena akan bermain dengan kalian, tapi juga karena Pak Ape, co-founder dan CEO dari RRQ akan hadir. Jadi, pastinya kami ingin tunjukkan yang terbaik guys, hingga akhirnya hari itu tiba. 7 Desember 2022. Selamat datang di pertandingan mini games Minecraft, yaitu ada Head and Halo. Halo. Nama saya Febri atau nickname saya Wortel Lemes. Wortel Lemes. Ya. Halo Wortel Lemes Febri. Nah, jadi di pertandingan kali ini itu di matchnya yang ikutan siapa aja nih? Saya harus memperkenalkan nih kan sebagai tuan rumah ada Febri, terus ada siapa lagi? Ada Pak GM. Ada Pak GM. Nih di sini. Halo, wey. Oh, ada Pak GM. Halo Pak GM. Selamat Halo, datang. Pape. Selamat datang Terima di channel RRQ. Kita mau seru-seruan bareng nih sama Febri, Pak GM siapa lagi? Ada Ledip. Ada Halo. Ledip. Halo Ledip. Halo Pak. Halo. Welcome, welcome. Welcome. Monggo, monggo, silakan masuk. Siapa lagi? Siapa lagi Febri? Apa lagi? Miril sebagai operator juga di sini. Ya, wah, halo. Sambil main halo, juga Miril. Nih, Pak. Sambil halo, main juga nih. Halo, welcome, welcome. Wah, seru nih. Ada siapa lagi? Di sini tuh yang enggak ada di dalam Discord itu ada Cam Kevin. Cam Kevin, halo Cam Kevin. Cam Kevin. Di sini ya. Ada siapa lagi Pak Gem? Ada Kai, Kai. Sky. Ada Kai. Halo. Halo Kai. Halo. Seru banget nih, rame banget nih tempat saya nih. Gile. Banget. Gacor, gacor guys, gacor guys ya. Gacor. Gacor ya, ya, tapi guys, gaming corner ya guys. Guys. Aduh, bukannya petir-petir ya, Pak. Bukan pinggir jurang lagi ini, pinggir jarum ini. Aduh. Wah, Pak GM, Febri dan yang lain, saya nggak bisa lama-lama nih, maksudnya jadi nggak bisa ikutan main game ya, karena harus ke Bandung saya sebentar lagi. Oh, nggak apa-apa, Pape. Tolong dibantu seru-seruan bareng, ya kan, ramein, bisa ngibur viewers juga nanti di rumah, ya. Pasti. Oke. Ya, start aja deh langsung. Ya, langsung start. Siap, siap. Guys. Saya pamit dulu ya. Okay. Siap, terima kasih Pak Ape. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Channelnya kita ambil alih ya, guys. Siap. Pak, channelnya buat aku boleh, Pak?
Kami sangat senang sekali karena bisa disambut oleh Pak Ape secara langsung. Namun, saat event dimulai, kami menghadapi kendala. Kenapa pada meninggal itu? Kenapa pada meninggal itu? Sudah mulai, guys. Buruin, guys. Aduh, udah mulai. Belum. Mana belum? Disconnect. Sudah mulai. Ini sekarang apakah sudah mulai atau lagi reset tadi? Oke, gini. Atur strategi, atur. Strategi. Ini siapa ini, Cel? Kel. Ini gak ada strateginya, anjir. Gak ada strateginya sama sekali, anjir. Langsung pukul-pukul air. Eh guys, kok kompet mati guys, kuat banget guys. Swiftness. What the heck guys, cepet banget ya guys. Jangan pakai swiftness. Ah mati dia guys. Aduh dia bunuh sama lah Swift. Kecewa, bocil kecewa menyerang guys. Bocil kecewa gak bisa masuk. Ayo guys, atur strategi guys. Biasanya orang-orang sembunyi di gedung guys. Ayo sini. Aduh, aduh. Tiba-tiba mati. Orang ini. Ulang Miril. Terjadi permasalahan di mana para player yang baru masuk berkumpul di satu titik sehingga terjadi server crash dan akhirnya kami keluar dengan sebuah solusi. Masih bisa masuk lagi nggak nih? Ayo dibuka sebentar. Dibuka sebentar. Masuk. Buruan. 4 bar. Udah 80 player. Oh, oke. Udah 80 player. Guys, sudah maksimal ya guys. Sudah maksimal ya. Ini udah maksimal nih, udah mentok nih. 80. 30 detik. Oke. Semuanya. Tambah lagi kan nih? Tambah lagi ya. Tambah lagi. Ya. Tambah dikit lagi. Pokoknya spam aja terus, guys. Kalian spam terus. Spam anchor. Ya guys, berusaha guys. Ayo. Banyak banget ini freak. Guys, yang enggak bisa masuk jangan kecewa, guys. Kalian kurang fasen, guys. Iya, makasih. Kurang fasen. Makanya sering-sering senam ya, sering-sering senam. Senam apa tuh? Baru 61 nih cuy, langsung masuk cuy. Atau gini deh, ini 80 nih ya kan. Kita adain dua kali gimana? Iya benar. Kita adain event lagi nanti guys, tunggu ya. Aman. Ayo, banyak kok. Nanti event next kita bisa 5000 player. Ayo semuanya. Malah di tengah santuy, chill, bing chillingin. Eventnya pun akhirnya berjalan, tapi di sini aku pengen tunjukin ke kalian momen muka Miril yang sangat tegang karena server bermasalah. Gimana Ril? Si keringat dingin satu ini loh. Keringat dingin. Miril tegang. Bentar ya. Bukan Miril, gue juga tegang anjir rasanya. Dan ya, kami pun melanjutkan event ini dan event ini berjalan dengan sangat seru sekali. Ini gameplaynya. Oke guys, kita ngadain event Peta Kompat pertama kali sama RRQ guys. Woo! BTW, ini aku nggak pakai ini guys ya, nggak pakai facecam. Soalnya facecamnya lagi dipakai sama RRQ-nya guys. Di depan kita dari 100 bocil yang bakal jadi tumbal dan ada teman-temanku juga di situ. Ada Nevin, Samsul, terus habis itu ada Muenza. Ada Irfanco, terus ada yang nanya mungkin, Pak, bro sikutnya? Terus siapa ya guys? Cabut. Gas. Kita bareng guys. Ambil yang tengah. Ayo siapa ini, Cok? Phil. Mana? Siapa ini, Cok? Kalian di tengah nih. Bunuh. Yang tengah nih, habisin dulu nih. Yang ada kakak, Frickle. Pembatan. Yang Frickle, yang tengah nih, Frickle. Guys, kita Bang, minta strength, Bang. Bapak emang minta strength. Biar kita one hit. Waduh. Pakai ekor. Kita berdua pin. Mati, Mas. Mana pin. Ya, let's go. Ya, yang ambil. Mana nih? Ini siapa nih? Nevin. Ada Nevin di tengah. Nevin ada. Nevin, kejar! Ada Nevin itu! Hello, Nevin! Kejar monyet, anjir! Sini! Kok gak bisa dipukul? Pakai tangan! Ini gak bisa dipukul!
Baru pakai mati kosong. Eh pak, udah mati tuh pak, slash kill pak. Kalian mati sama border, hati-hati. Rame banget. Di mana? Ada poinnya. Golok aku jatuh. Sherlock. Aku malah jatuh. Astagfirullah. Bisa-bisanya. Border. Aduh. Pak Sherlock. Nanti. Kita aku share ini, share Bapak. Bapak underground. Ada pakai stun. Ada pakai skin stun depan aku. Mas Mayong. Anda Mas Mayong depanku persis. Editorku. Mayong cat. Tidak, men. Aduh, mana woi? Udah mati. Masih. Cek underground yuk, real. Sumpah tadi gua ke bawah tanah nemu satu. Kevin bilang lu aja. Itu korbanku, kenapa kalian ambil anjir? Gua pengen kelihatan gimana. Mine bro, this mine. Malah diambil lo, ya Allah. Say it alone. Aku yang nemu anjir. Anjir. Bentar, aku pakai enderpearl. Sini. Hey yo. Sini enggak sih? Gila penyamarannya. Aku nemu orang pakai seragam SMA. Oke, aku begal dulu OTW. Di mana Dip? Merasakan sesuatu, Cok. Ini di pojok kan bisa kabur loh. Iya, Cok. Sumpah. Coba masukin ini bisa. Otw ke tengah. Di hutan, cuy. Border udah kecil banget, Cok. Udah mau dimit. Dimit ada dimit. Let's go! Kalian aja yang main. Nice. Ngecit guys, ngecit aing, ngecit. Ansar guys. Masih ada damage. Aku dong. Let's go. Aku lead point. Ayo guys, terhitung beberapa orang lagi, Cok. Ngecit, Cok, ini. Wah, kacau, Cok. Ciu. Iya. Kena. Ini bordernya udah mau kecil banget, loh. Anjir, pada pakai skin kayu, dong, kalau ditem. Itu. Berapa orang lagi? Kayu! Kayu dan daun, loh. Halo. Alex. Give Alex. Cepet banget. Dia pro player nih. Ada dua. Tahan dulu. Tinggal siapa nih? Tinggal Hanafi, Irfan, Hafafi sama Faun ya. Mr. Faun. Sisa 4 ya. Sisa 4 not Faun. Gimana? Jangan. Tahan dulu. Jangan pukul dulu. Oke. Gimana kalau ending ini kita biar mereka PVP? Last man standing nih, satu orang nih. Sudut kita masuk. Nah. Ayo Kevin. Go! Kita lihat siapa menang. Kita lihat guys. Ini dia.
Sudut lagi. Irfan, Mr. Pon sama anjir. Wow. Bukan persit. Wah, dua orang ini. Dua orang ini timet. Eh, enggak. Kita lihat masih berduel dua orang ini. Oh, sini dia kecok. Irfan pintar banget. Dia mojok. Irfan kecil dari jauh. Irfan ngecit. Waduh, ini tinggal shinti. Wow! Hafafi, sekarang Hafafi silakan DM Miril buat nomor HP-nya ya, untuk GoPay-nya. Nice. Kita berunding dulu. Gini. Konferensi meja bundar. Gini. Kalian tahu nggak? Ini ada jalan baru, kemungkinan besar orang-orang masuk ke situ. Ada yang di hutan. Let's go. Ada yang di hutan. Kill. Ada yang di hutan. Gak bisa deal. Oh iya, belum detiknya. Detiknya belum. Baru bisa nih. Mau kok tek. Gak bisa dipukul. Gak bisa dipukul real. Ya udah aku pindah aja. Kelihatan tadi kelihatan batu, cok. Iya. Mampu jadi batu, cok. Iya. Eh guys, ini ada skin kayu di dekat sini, hati-hati. Febri, lihat Feb sini, Feb. Nih. Ada orang yang lagi aku kejar-kejar nih, cuy. Yo. Ada yang kebuka gitu. Aduh. Ada yang kebuka. Ayo. Tadi di belakang kok ada sebenarnya. Oke, berarti aku cek situ nanti. Ayo. Mana ini? Mana ya orang-orangnya? Muncul orangnya kok cepet ya? Iya. Lagi jalan-jalan santai, cuy. Sore-sore, cuy. Lagi ngecip ini, Pak, kita, Pak. Aduh, pasti ada di dekat sini. Aduh, iya ya, harusnya aku jangan mau ke depan ya. Kejar impian, Pak. Iya, kejar impian. Sumpah lo. Rush down mana rush down? Rush down anjir. Ini rush terkuat apa ini? Rush terkuat. Rush terkuat. Kayu sama daun dong itu rush terkuat tuh. Ih, ini siapa ini? Pohon nih. Pohon. Raster kuat, guys, bunuh guys. Raster kuat, coy, sama Adi, cok. Raster kuat, kayu, cok. Kita lagi, Irwan. Kevin. Iya. Pak, ini temanku, Pak. Ini temanku, Pak. Jalan, Pak. Memunahkan ras gue, Pak. What the fuck? Kan, the judge is real. Stop. Rame. Masih 6 orang. Masih 6 orang ini. Samsul di mana, cok? Oh, berarti 2 lagi matiin. Iya, 2 lagi. Rame. 12 orang nih sekarang, 12. Masuk ke bawah, nih. Oh, bukan, anjir. Tahan dulu. Stop. Tuh kan, raster kuat. Jatuh ke raster kuat. Tuh raster kuat. Bentar, goblok. Bentar, cuy. Tinggal siapa nih? Di pohon semua ini. Beong, Samsul, sama Radinos. Wah, guys, tadi kita lihat tinggal Samsul, Meong dan Aladinus. Wow. Yeah. Ini yang berarti ini menang 2 orang ya? Dua orang yang menang nih. Iya. Oh, ini. Ya nanti nyari Samsul sama Meong. Ket anjir. Iya, makanya. What the heck? Editorku harus kamu ngedit anjir. Yo. Si Meong nih loh, harus ngedit. Pundi-pundi cuan nih orang nih. Tiga-tiganya teman kita kan? Aladinus? Aladinus itu hanya Alwi, bocilnya Alwi. Astaga, iya kan? Orang dalam semua ini padahal kita enggak milih-milih 2 orang loh, guys. Ini benar mereka menang aja. Ya, pure skill. Pure skill aja. Satu. Yo. Mulai. Let's go. Mulai. Yo, itu apa? Itu ada timing itu. Kita ada timing tuh. Woi. Gak apa-apa, guys. Kalau menang, guys. PvP sesama tim udah di ini belum?
Gak bisa diet, bisa, bisa, itu bisa tuh. Bisa, ini siapa nih gak bisa diet, Cok? Samsul kah? What the fuck? Samsul gak regis itu. Samsul gak regis, oh elim. Emang ya? Udah bisa. Nah. Wah, tapi wah, bisa penting, men. Ya udah tawuran aja lah, bodo amat. Samsul, last man standing. Udah jangan dikasih lagi potionnya. Udah. Itu heal, itu heal. Biar lama, biar lama. Kita tetap ada juara satu ya, tetap ada. Yo. Oke, stop. Alan Walker main Minecraft. Gila. Oke, gini. Sekarang Alan Dino sama Meyong kontak Mirael sekarang juga ya. Gila. Yang benar lah editor yang game sendiri anjir. What the fuck? Iya loh. Eh, editorku jangan cari pundi-pundi di luar ya. Eh, Mbak ini orang dalam ini what the fuck? Iya loh. Tadi ya, sampai ada komen loh. Yang menang orang dalam semua, cuy. Ini enggak, kita enggak ada yang tahu anjir. Sumpah serius demi apa? Demi Allah kita enggak ada yang tahu. Gua kaget juga lah kok Samsul. Ini. Iya loh. Giblek. Iya loh. Berarti artinya mereka tuh berjuang sampai akhir, iya, cuy. Berarti congratulations hari ini buat Meong, Alan, sama Hafafi. Congrats, minta nomornya ya kalian semua ya, sama foto selfie KTP. Guys, nanti ada final ya guys ya, pemenangnya bakal diadain lagi loh. Nah betul, jadi gini, ini kita di minggu yang ini kan kita dapat 3 pemenang nih ya kan. Ya. Nah, minggu depan itu nanti kita bakal dapat 3 pemenang lagi. Di minggu ketiga kita bakal aduin 6 pemenang dari 2 minggu sebelumnya untuk turnamen final, cuy. Ya. Jadi yang excited, yang gak sabar, pastikan kalian udah subscribe ke channel kami semua ya guys ya. Terutama channelnya tim RRQ guys. Let's go. Tim RRQ guys. Gila. Kita akan ada event lagi guys, makanya pantengin ya. Nice. Masih banyak yang harus kami perbaiki ke depannya dari event kali ini guys. Tapi kami cukup bangga karena teman-temanku sangat senang dengan perjalanan ini. Terutama karena dari RRQ menyampaikan bahwa mereka sangat senang bisa mengadakan event ini dengan kami semua guys. Jadi pastinya kami akan membuat event seperti ini lagi ya guys ke depannya. Dari sini aku pengen nyampein ke kalian, aku punya mimpi yang besar untuk komunitas Minecraft, dan aku ingin mewujudkan mimpi besar itu bersama dengan kalian. Momen ini akan menjadi titik batu loncatan pertama kita untuk mimpi yang akan lebih besar kita nantinya. Jadi dukung aku selalu ya guys. Oh iya, sebelum videonya selesai, pastikan kalian subscribe dan pencet tombol loncengnya ya, supaya gak ketinggalan untuk konten-kontenku guys. Dan kalau kalian berhasil nonton video sampai selesai, screenshot layar ini dan tag Instagramku supaya aku restore ya guys. Untuk Instagramku ada di @pagame.id, dan juga follow Instagram istriku ya guys, ada di @bugame.id, serta anakku di @littletea.id. Kalau begitu, sampai ketemu di next video guys.